Hai guys, hari ini pagi ini saya di kebun dan bersama-sama ayah saya. Saya tak tahu ayah saya gembira sangat pagi ini. Jangan ikut sama-sama saya. Hai semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu gembira sangat. Sebab apa? Nak tahu tak apa apa cikgu gembira hari ini? Sebabnya ada sesuatu yang baru dekat hari ini. Jadi, jom kita tengok apa yang terbarunya untuk hari ini. Okey, jom. Mai ikut cikgu. Hai Bella. Sehat ya. Hujan malam kan? Okey. Makan. Nanti cikgu bagi dedak ya. Okey. Jom. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya hari ini cikgu gembira bukan apa. Sebab apa? Teddy bear cikgu. Teddy bear cikgu. Dah pun melahirkan anak. Okey. Dah pun melahirkan anak. Okey. Tak tahu berapa orang. Berapa ekor anak dia ni. Tak tahu berapa ekor anak dia. Alhamdulillah. Rezeki. Okey. Wah. Okey. Tu dia. Anak-anak dia. Anak-anak dia. Ni dia teddy bear cikgu. Tu dia. Dia dah cabut bulu apa semua. Ni dia teddy bear cikgu. Ni dah dia. Teddy bear, pure teddy bear. Okey. Yang rakan cikgu beri dulu masa kecil tu memang anak-anak cikgu selalu dukung dia. Okey, teddy bear. Okey, jadi hari ni sebenarnya cikgu dah tahu dia akan melahirkan anak mungkin 2 atau 3 hari. Memang target cikgu memang hari ni, semalam atau hari ni dia melahirkan anak. Jadi kesimpulannya hari ni dia memang melahirkan anak mungkin semalam tadi. Anak dia semua hitam. Okey, anak dia semua hitam. Okey, saya cikgu zoom sikit. Itu dia anak dia hitam. Ada berapa ekor tu bang? Abang cuba ambil kayu bang. Cuba ambil kayu. Ayah nak tengok, nak bilang. Tengok berapa ekor anak dia. Okey. Ada. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor. Ada 5 ekor anak teddy bear. Tapi teddy bear ni semua hitam. Biasalah. Anak dia ni, bapak dia hitam, tengok tu. Okey. Teddy bear. Alhamdulillah rezeki hari ni. Cikgu buat sarang ni. Sarang dia menggunakan tempat dia melahirkan anak ni. Cikgu DIY aja. Okey, DIY aja. Okey. Okey. Jadi sebab itulah hari ni cikgu gembira sangat. Okey. Sebab itulah hari ni cikgu gembira sangat. Sebabnya anak teddy bear cikgu dah pun melahirkan anak. Inilah anak sulung dia lah. Cikgu mengharapkan dia pandai jaga anak dia. Okey, so jadi kita bagi dia upah bayam Brazil. Makan. Bayam Brazil. Okey, yang ni pun bagus. Bagi. Okey, nah. Ultraman. Okey. Alhamdulillah. Hari ni 1/8 bulan kemerdekaan, cikgu gembira sangat. Sebab apa? Teddy bear cikgu dah pun melahirkan anak yang pertama. Okey, diharapkan anak teddy bear ni dapat membesar dengan baiklah. Okey, untuk yang first ni, untuk cikgu breeding ni, cikgu breeding dengan arnab pedaging. Okey. Tapi insyaAllah untuk yang kedua nanti cikgu akan cari yang pure teddy bear juga, yang pejantan, untuk dikahwinkan dengan teddy bear cikgu ni.
Agam dapat pure teddy bear. Okey, jadi jangan lupa like, share dan subscribe cikgu punya channel, iaitu channel Cikgu Tempur. Ya. Yeah. Jumpa lagi. Adios.